Di malam hari, anak laki-laki itu pun melihat ubur-ubur yang sangat banyak. Ubur-ubur itu pun menerangi malam hari yang sangat gelap. Terlihat ia pun bermain dengan ubur-ubur itu sangat riang. Namun tiba-tiba seekor paus besar pun datang, melompati rakit yang ada di sana. Anak laki-laki itu pun hanya bisa tercengang melihat paus yang sangat besar tersebut. Paus itu pun membuat rakitnya terjungkal dan membuat ia pun terjatuh. Stok makanan yang ada di dalam rakit itu pun ikut ambiar dibuatnya. Lalu kemudian paus itu pun pergi kembali melewati rakit. Di pagi harinya, anak laki-laki itu mencoba mengambil makanan yang ada di dalam skoci. Namun ia pun terkejut melihat harimau tersebut ternyata ada di bawahnya. Kali ini ia pun tak mau mengalah kepada harimau tersebut. Namun tiba-tiba ribuan ikan pun berterbangan di arah mereka. Ikan-ikan itu pun sedang berimigrasi di tempat itu. Salah satu ikan besar itu pun masuk ke dalam skoci tersebut. Anak laki-laki yang melihatnya itu pun tak mau mengalah dengan harimau itu. Terlihat mereka berdua pun memperebutkan ikan besar tersebut. Akhirnya